Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berita Harian Radar Seluma edisi 3 Februari 2021. Pengecekan terhadap gedung dinas pendidikan di kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Seluma kembali dilakukan. Diam-diam, jaksa dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan cek gedung dinas pendidikan. Februari, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menargetkan vaksinasi bagi tenaga kesehatan 100% selesai. Kesetrum listrik, warga Pinoraya Bengkulu Selatan meninggal dunia. Baca berita selengkapnya di Koran Radar Seluma dan Radar Seluma Online. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Radar Seluma untuk mendapatkan informasi terupdate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.